Kami di Ambang Merdeka. Sudah 63 tahun negara kita merdeka. Dan jauh juga pembangunan negara kita. Dari pada saya masih lagi dari TV hitam putih sampailah sekarang berwarna-warni. Serupa jugalah dengan masyarakat kita yang penuh berwarna-warni sekarang. Sekarang kita berbagai-bagai bangsa dan agama berada di negara kita. Dan setiap hari saya bergaul dengan macam-macam orang. Right? Dan saya rasa saya senangi dengan sesiapa sahaja. Mungkinkah disebabkan musibah yang dialu-alukan pada tahun 70-an? Maka saya rasa, wow, it's cool to have so many different friends. Dan itulah warisan yang ditinggalkan oleh Tok Moyang kita. Dan itulah satu-satu warisan yang ingin saya membawa-bawa untuk anak-anak saya. Satu warisan di mana setiap rakyat Malaysia dapat menghormati antara satu sama lain, tak kira bangsa, tak kira agama dan tidak kira pendapat. Sebab inilah negara kita. Ini adalah negara saya. Dan juga saya ingin tinggalkan suatu warisan di mana bumi kita akan sentiasa menghijau. Kerana alam sekitar penting untuk kita juga. Bukan setakat kewangan sahaja. Right? Itulah warisan yang ingin saya tinggalkan. Apakah warisan yang ingin anda tinggalkan untuk anak-anak anda ataupun komuniti anda? Itu adalah sedikit sebanyak pemikiran yang ingin saya tinggalkan pada anda. Apakah warisan anda? Saya Jeffrey, facilitator kemahiran pemimpin dan coach. Peace.